begini, Tuhan Maha mengatur dan apa yang diatur Tuhan insya Allah yang terbaik. Ya? Jadi di atas yang memegang kuasa ada yang Maha Kuasa. Sudah kita sampaikan sebelumnya melalui pesan WhatsApp bahwa yang pertama Mas Anies menyampaikan terima kasih atas tentunya tawaran partai politik yang meminta Mas Anies untuk maju di Jawa Barat, dan sudah diputuskan bahwa Mas Anies tidak maju di Pilkada Jawa Barat. Dan kita tahu bahwa kalau di Jakarta memang banyak aspirasi warga masyarakat yang meminta Mas Anies untuk maju di Pilkada Jakarta. Dan itu juga terefleksi dalam keputusan partai di tingkat wilayah maupun di tingkat daerah yang meminta Mas Anies untuk maju di Pilkada Jakarta. Dan kita tahu itu juga sudah beberapa keputusan partai di tingkat pusat. Namun memang Jawa Barat itu tidak ada secara khusus permintaan dari warga masyarakat maupun aspirasi dari partai politik di tingkat daerah maupun di tingkat wilayah. Nah, sehingga memang melihat bahwa ya, untuk itu pertama kita Mas Anies menyampaikan terima kasih, tentunya apresiasi kepada partai yang telah meminta Mas Anies untuk maju di Jawa Barat. Dan dengan berbagai macam pertimbangan tentunya Mas Anies telah menyatakan bahwa tidak maju di Jawa Barat. Dan insya Allah nanti mungkin pada esok hari akan ada penyampaian secara khusus Mas Anies untuk kebutuhan masyarakat ataupun untuk publik. Mas, itu kira-kira. Ini pertimbangannya apa Mas untuk tidak menerima tawaran dari partai politik ini? Ini kan maksudnya akhirnya tiket untuk maju pilkada ini terbuka. Mengapa tidak diambil? Ya kan tadi bahwa memang dilihat dari ada hanya satu apa namanya alasan yang bisa kita sampaikan adalah. Selamat pagi. Bapak, apa kabarnya Pak? Selamat pagi. Minta penjelasannya terkait dengan alasan kenapa batal maju. Tadi Pak Sari sudah cerita. Jadi saya sampaikan terima kasih teman-teman sudah standby sampai berapa nih Bu? Set 12 hari. Terima kasih. Besok saya akan disampaikan penjelasan lengkap ceritanya, dan bantu gue aja besok. Tapi malam ini saya terima kasih buat semuanya yang sudah berstandby, memikirkan, dan memperhatikan. Besok lokasinya tempatnya dan jamnya. Ini kabarnya. Pokoknya nanti dikirimin. Kabarin ya. Jadi ya, sedikit aspirasi Jakarta itu lebih diterima apa? Diman Jabar sementara Jabar sendiri itu tidak ada aspirasi di mana terbuka. Besok pokoknya besok. Tapi yang jelas saya terima kasih buat semuanya teman-teman. Dan semuanya jaga semangat, semua ini jaga demokrasi kita terus ya. Oke, jadi Anies komunikasi dengan Pak Anies cerah banget.
tanda-tanda. Tanda-tanda udah. Happy ya, Pak? Happy ya, Pak. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat malam, Mas. Terima kasih. Mana nih? Kan enggak bisa langsung. Pak. Ayo, yuk, Pak. Yuk, Pak. Yuk, bisa di sini ya. Selamat gitu ya. Ya. Terima kasih. Bapak bagi kerja ini, Pak, sama anak-anak. Ya, kerjaan, Pak. Bapak dulu ya, Pak. Videonya bilang apa kita? Apa, Pak? Terima kasih Jakarta. Terima kasih Jakarta. Apa ngomongnya apa? Terima kasih Jakarta. Terima kasih Jakarta. Terima kasih Indonesia. Terima kasih apa, Pak? 1 2 3 gitu ya. Dipegangin aja kali, Pak, biar enak, Pak. 1, 2, 3 Terima kasih, Jakarta! Indonesia! Kebebasan dan kewajiban itu tidak korelatif pada diri orang. Nah, predikat itu yang Anda nggak mengerti itu. Kalau saya punya kebebasan, saya tidak punya kewajiban untuk membatalkan kebebasan itu. Akibatnya resultantenya nol. Saya punya kebebasan, tapi saya wajib untuk tidak mengucapkan kebebasan itu. Nggak ada gunanya pengertian kebebasan itu. Nanggap nggak poin itu? Lanjutkan, nanti saya balas. Oke, artinya? Saya jawab. Kenapa begitu? Karena kebebasan artinya fakultas di dalam diri saya untuk memutuskan itu. Itu dalilnya itu. Jadi kalau saya memilih untuk memutuskan menghina orang dan memilih memutuskan memuji orang, dua-duanya adalah keputusan saya. Itu artinya saya bebas memutuskan. Kalau dibilang Anda tidak boleh menghina orang, maka saya hanya diwajibkan untuk memuji orang. Artinya saya nggak punya kebebasan. That's the philosophy itu. Jadi kalau Anda nggak paham soal begituan, ngoceh panjang lebar pun akhirnya Anda terjebak pada putaran-putaran retorika aja. Nah, kalau saya punya kebebasan, itu namanya saya manusia, beda dengan benda gitu. Jadi speaker. Saudara Fajrul Rahman, dia nggak punya kebebasan karena dia mengikatkan diri pada istana, maka dia cuma boleh menjadi juru bicara. Dia nggak boleh di luar yang dia pikirkan, nggak boleh. Kecuali dia berhenti itu. Itu akibatnya, kalau kebebasan itu mencari suaka pada kekuasaan, maka dia akan didikte oleh kekuasaan itu. Itu fundamental pengertiannya. Demikian juga, kalau Anda anggota partai politik, Anda punya pikiran lain, kalau fraksinya bilang stop, ya stop itu. Nah, kebebasan macam itu bukan itu yang dibicarakan di dalam forum hak asasi manusia. Jadi, jangan diputar-putar dulu. Oke, saya masih lanjutin ya. Oke. Sekarang, kalau saya punya kebebasan, saya bisa memilih dengan tanggung jawab saya sendiri tuh. Jadi jangan disuruh tuh. Nanti orang bilang kalau Anda punya kebebasan Anda mesti netral. Loh, Anda suruh saya netral, artinya Anda minta saya tidak bebas. Itu soalnya. Jadi cobalah ini forum semacam ini sekaligus saya kasih kuliah gitu deh. Sekarang kalau saya bikin tindakan untuk menghasilkan kebebasan saya, sekarang ya, untuk menghasilkan kebebasan saya, yang boleh menghalangi saya itu bukan orang tapi negara tuh. Di situ masuk konsep liberty. Jadi kebebasan itu adalah kondisi internal saya sebagai manusia, essence gitu, ansich. Liberty itu adalah kesepakatan di dalam komunitas. Kalau saya berhubungan dengan orang, bekerja di situ liberty.
yang diaktifkan oleh hukum-hukum negara. Karena tindakan saya bisa merugikan orang lain, karena itu negara mesti batasi saya. Itu yang namanya persetujuan-persetujuan sosial. Jadi kebebasan nggak bisa dibatasi. Begitu Anda batasi kebebasan, Anda bikin orang itu jadi benda gitu. Itu logika dasar itu mesti dipegang dulu, supaya nanti kita bikin ada kebebasan, dan kebebasan tanda petik yang kita sebut liberty. Bahasa Indonesia nggak punya konsep itu. Itu kelemahan bahasa kita. Inggris punya freedom dan liberty gitu. Freedom itu adalah kondisi internal manusia tuh. Boleh dicabut gitu? Nggak bisa dicabut. Begitu Anda cabut, Anda jadi benda. Think in itself gitu. Bukan think for itself gitu. Das Ding an sich. Berhenti Anda sebagai, bukan sebagai makhluk gitu. Begitu kebebasan dicabut. Jadi kalau siapa tadi yang ngomong, wah itu tidak absolut, absolut, kebebasan itu absolut. Kalau Anda bilang tidak absolut, Anda menurunkan diri Anda jadi benda gitu, bukan jadi monyet. Monyet masih punya kebebasan, jadi batu itu, karena menggeletak begitu aja tuh. Jadi status ontologi itu yang mesti dipahami. Kalau mau berdebat, mesti kuat konsepnya gitu. Satu tuh.